buka lagi ya. Apakah dapat SS atau wow? Yo guys, balik lagi dengan seri gue sekali. Kita bakal gacha di Epic Ninja lagi. Apakah kita bakal dapat ninja SS atau panen ninja S, teman-teman? Atau zong ya? Oke, kita langsung gas aja guys. Gue sebenarnya pengen gacha di limited liquid, teman-teman. Tapi gue lagi ngumpul, teman-teman. Jadi so far nanti aja guys ya. Dan di sini gue udah punya 100 gulungan gacha. Ditambah lagi di sini juga ada 66 ya. Dan tambah sampai ditambah ini 10 ya. 10 tambah 60 sama 70. Berarti kita bakal gacha sampai 170 gulungan ya. Recruit normal sampai recruit adventure, teman-teman. Dan gue berharap dapat mereka ini. Walaupun in the summon 0,1% bakal dapat ninja mereka. Dan semoga aja dapat, teman-teman. Oke, kita bakal buka di sini dulu guys ya. Kita bakal buka satu-satuan dulu ya. Ntar gua buka dulu guys ya. Satu. Dapetnya ampas-ampas ini guys ya. Susah untuk dapetin shard S di sini ya. Di sini kan kalau di sini kan dapetnya wow, I'm hoki. Dapet Sai ya guys ya. Gua belum punya Sai ya, teman-teman. Sai itu salah satu karakter S yang cukup bagus ya, dan ke sini pun ratio-nya ya Sai wow, dapetnya bagus teman-teman Sai ya. Wow. Kita bakal buka ya. Let's go. Gacha yang pertama. Dapat apa nih? Shard. Waduh, shard yang maka Inosol ya. Oke, ya kita bakal buka lagi ya. Buka lagi ya. Dapat apa lagi? Gacha kedua ya. Dapat apa? Aduh, Uchiha Sasuke Soul. Oke, kita buka sekali lagi. Ini udah pasti dapat yang bagus nih. Ya, kanan 9 lagi ya. Oke, ini yang ketiga ya. Astaga. Dapat Amurane Shino. Kita buka lagi, teman-teman ya. Oke, dapat apa? Aduh, please lah. Yellow. Kuning. Share kuning. Yellow Sat. Bapaknya kagak dapat ya. Oke, kita bakal buka lagi ya. Dapat apa lagi nih? Yellow Shard. Please lah, Yellow Shard. Oke, di sini udah habis, teman-teman. Udah habis ya. Berarti udah habis 70 ya, teman. Tinggal di sini lagi 10 ya. Oke, tinggal 10. Apa kita bakal dapat ninja double SS? Kalau bisa dapat ini dah, Dedara. Gue lagi nyari Dedara. Kalau nggak dapat Dedara, ya udahlah. Gue ganti Mike Tigai aja ya. Antara ini ya, Mike Tigai sama Dedara ya. Gue nyari mereka berdua ini, teman-teman. Tapi nggak masalah, teman-teman ya. Ya, kita gas aja. Kalau nggak dapat itu, ya... Ya udahlah, bebas. Yang penting dapat ninja double SS. Kita buka yang pertama, guys ya. Nggak mungkin dapat langsung S atau dapat langsung bagus di sini, teman-teman ya. Nggak mungkin. Pancingan dulu. Oke. Let's go. Kita bakal buka, please. Epic Ninja. Kasih kita yang terbaik. Please. Kuning. Merah. Aduh, kenapa dapat merahnya Hokage Advanced Stone ya? Gak apa-apa guys, bersyukur ya. Kita buka lagi guys ya, karena game ini sangat-sangat ramah untuk gacha. Makanya gue ada konten gacha terus. Oh, kita bakal buka guys ya. Buka lagi ya. Apakah dapat SS atau... Wow, kita dapat yang kuning-kuning nih guys ya. Kita bakal buka, kita dapat apa nih ya? Apa nih? Please. Sai. Why Kimimaru? Gua lagi nggak pake front splash Kimimaru. Tapi nggak apa-apa guys ya. Karena Chaos Arena tuh butuh hero-hero yang kita ini guys ya. Nggak semua hero bisa dipakai ya. Nah oke. Okay. Nggak apa-apa lah guys ya, dapet dupe Kimimaru guys. Aduh bapaknya dapet Kimimaru. Oke, kita langsung gas lagi teman-teman. Let's go. Buka lagi dapet apa nih? Kuning. Ampas. Please lah, merah. Itu probability-nya itu dapat merah itu kecil banget ya. Ini gue dapat merah aja, ada GG nih guys ya. Merah. Red shot. Oh, red karakter. SS. Please lah, Epic Ninja. Ini kita kan dapat. Oke, buka lagi nih guys ya. Dua kali lagi kita bakal kemungkinan gede guys ya. Oke, okay, let's go. Please. SS. Oke, okay, dua kali lagi kita bakal dapat hero antara SS maupun S, teman-teman. Oke, okay, kita buka sekali lagi ya. Kita lihat, cek kita dapat apa nih. Kalau dapat SS.
Kenapa dapetin Haruno Sakura? Aduh, please lah. Please, Epic Ninja. Kenapa dapetin Haruno Sakura? Dapet Hyuga Neji pun gak masalah. Ini yang terakhir, guys, ya. Kita gacha. Ini yang terakhir kita bakal dapet Summon More, ya. Oke, kita bakal mungkin dapet Ninja SS maupun Triple. Triple S. Ini SS maupun Ninja S, ya. Oke, please. Please, 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 please. Epic! Ninja! Epic! Aduh, kenapa dapetnya S? Kita ini udah dapet 100 kali gacha, guys, ya. Kagak dapet SS. Pusing pula gua, guys, ya. Ah, ini dapet apa ya? Gua gak tahu ini bakal dapet apa, temen-temen. Kemungkinan... kalau Gaara, gak masalah, ya. Kalau dapet Zabuza, ya... it's okay lah, guys, ya. Kita buka. Oke, gua belum ada karakternya. Neji, Neji, ya. Neji gua udah punya belum sih? Gua belum gak tahu dah. Ah, dapetnya Neji lagi. Bisa buka lagi gak ya? Oh, bisa buka lagi, please. Please. SS. Dajjal memang. Buka lagi, please. SS, SS. SS. Astaga. Gak bisa lagi nih. Hah, masih bisa. SS. SS. Double S, double S. Yalah. Sakit, sakit, guys, ya. Oke, jadi kali ini kit gacha kita ya cukup ampas lah. Tapi nanti kita bakal coba di limited recruitment, teman-teman. Dan kita bakal coba di sini apakah kita bakal dapat Ninja Double SS maupun Triple S, teman-teman. Wow, di sini udah ada ini ya. Udah ada ini, guys, ya. Nenter, coba kita lawan ya. Gue dapat berapa nih damage-nya, guys, ya. Langsung ada Nenter, ya. Oke, let's go. Down, down, down. Down, down, down. Down, down. Oke. Sekarang karakter gue, aduh, gue lupa ganti dah. Harusnya gue ganti Kabuto, temen-temen, ya. Karena semua equipmentnya ada di dia, tapi gak masalah sih, ya. Ini bakal menang gak ya? Kayaknya, damage. Oh, gue lupa nambahin damage ya, guys. Pakai ini. Pakai apa, temen-temen? Kalau kalian lawan Ninetales, temen-temen, ya. Lawan Ninetales kayak gini, guys, ya. Kalian minimal naikin ini, ya. Kalau kalian pengen dapat damage gede, ya, naikin attack-nya, ya. Naikin attack-nya di mana? Di lobby itu nanti ada 10 ini deh kalau nggak salah. 10 gold untuk yang pertama ya. Habis itu kalau kalian pengen dan kalau clan kalian aktif banget ya, kalian bisa dapetin buff attack dari clan kalau nggak salah, guys, ya. Jadi di sini sangat butuh banget buat kalian untuk clan juga, teman-teman. Jadi so far seperti itu, teman-teman. Oke, 47 detik lagi ya udah mau kelar ya. Duh, lama banget ya, guys, ya. Nggak bisa di-skip ke atau gimana. Aduh, oke. Ini kita dapat berapa nih? Berapa damage yang kita dapat ini? 200 ribu dapat ya? Harusnya dapat ya? Lebih dari 200 ribu deh. Dan ini gue belum ada tambahan damage ya. Atau kita mati duluan nih? Oke. Okay. Oh, mati nih kayaknya. Mati duluan deh. Oh, enggak. Masih aman ya. Masih aman. Oke, okay, right kick dari Kakashi. Right kick! Oke, okay, let's go. Oke, okay, elemen air. Zabuza. Oke, okay, di slow. Gebuk. Oke, angin tornado. Wih, dapat 300 ribu kah? Ini kalau dapat 300 GG sih. Ini dapat 300 ribu GG. Yuk, bisa yuk 300 ribu dikit lagi. Anjir, GG 300 ribu. Oke, right kick. Oke, iya dapat 300 ribu, guys. GG banget ya, anjay mabar ya. Down dan kena satun juga. Aduh, tetap aja, guys, ya. Damage kita dapat berapa sih? Langsung peringkat berapa nih? Peringkat 7, teman-teman. Oke, teman, gimana menurut kalian gacha gua kali ini? Ya, agak ampas sedikit-dikit ya, tapi nggak masalah, guys, ya. Walaupun segitu, gua udah dapat Ninja Hyuga, ya. Berarti Hyuga gua udah punya belum? Hyuga gua belum punya. Oh, bener. Hyuga gua belum punya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman, kalau suka dengan konten gue, jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar, dan aktif lonceng biar kalian dapat notifikasi dari gue, bahwa konten-konten menarik dari gue juga pasti, teman-teman. Dan jangan lupa bahagian diri kalian baru bahagian orang lain. Gue Ligos, pamit dulu di Sysman. Bye-bye.